imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. Refreshing kali ini meluncur ke daerah Kecamatan Sedati, Desa Kalanganyar. Tempatnya tak jauh dari kampus ITS, dan hanya ditempuh 30 menit dengan mengendarai sepeda motor, sampailah saya di sebuah kolam pemancingan. Nah, sobat kampus, saat ini saya ada di Sedati. Saya bersama kawan-kawan dari ITS akan liburannya itu mancing. Terus selanjutnya ikuti saya. Nah, sobat kampus, di kolam pemancingan Gemilang Fishing 1 ini, kalian bisa menyewa alat memancing bagi yang tidak membawa. Cukup Rp10.000, Anda bisa memancing sepuasnya. Dan untuk umpannya, cukup Rp1.000 saja untuk satu bungkus umpan. Di kolam pemancingan ini, hanya terdapat ikan bandeng saja. Jadi, bagi penggila ikan bandeng, disinilah tempatnya. Biasanya, ikan bandeng yang didapat per kilo antara 2 hingga 4 ekor. Cukup menggiurkan, bukan? Bersama 4 kawan saya, kali ini sudah menempati spot yang nyaman untuk memancing. Biasanya, para pemancing menggunakan 3 rangkaian dalam satu alat pancing. Kali ini, saya dan teman-teman juga menggunakan rangkaian yang sama. Tanpa pemberat, nanti umpannya ini akan mengambang, maka ikannya nggak akan memakan. Setelah memasang umpan pada kail, saatnya melempar ke titik-titik target. Sekarang kita tinggal nunggu aja. Saya pun tidak mau kalah dengan Yudis. Di sini aja, ini sepi. Soalnya hari Minggu. Oke. Umpan pun direspon baik dan akhirnya strike. Sudah pertama kalinya. Strike pertama untuk Yudis. Tak lama kemudian, umpan pun disambar lagi, dan Yudis strike untuk kedua kalinya. Oke. Dan akhirnya umpan saya disambar ikan. Strike yang pertama buat saya. Mantap. Di spot lain, Kuku pun menyusul strike. Cut. Untuk kesekian kalinya, Yudi strike. Kali ini, tarikan pada pancing sangat kuat. Dan seekor bandeng berukuran besar yang didapat. Gede banget, Dis. Gede, Dis.
Aufri mencoba ke spot lain dan akhirnya strike juga setelah sekian lama. Beberapa saat kemudian saya strike untuk yang kedua kalinya. Setelah ikan yang kita dapatkan dirasa cukup, saatnya kita timbang ke tempat penimbangan. Ini dia hasil memancing kita hari ini. Lumayan lah, satu orang bisa dapat dua. Sip. Ada yang dapat besar banget. Ayo ya, langsung kita timbang aja. Di Gemilang Fish 1, untuk bandeng berukuran biasa, per kilo dikenakan Rp20.000. Dan untuk ukuran master, per kilo dikenakan Rp40.000. 2,5. Setelah menimbang ikan yang kita dapat tadi, kita bakarkan ke warung-warung yang tersedia di depan kolam pemancingan. Kita tidak usah khawatir soal duri bandeng yang banyak, karena di sini juga tersedia cabu duri. Langsung dibakar tempat arung.